Halo teman-teman, kita sekeluarga lagi mau jalan-jalan. Ini mamanya di belakang sama Theo. Halo mama. Kita lagi mau jalan-jalan ke akuarium. Akuarium yang baru dibuka tahun kemarin, bulan 7. Jadi masih baru. Iya, baru. Masih bulan 7 kemarin bukanya. Semoga aja hari ini cerah, nggak hujan. Perkiraan cuaca sih sebenarnya hujan nanti malam, cuma Teonya tadi habis tidur kebangun. Halo Teo, kita jalan ke Eki dulu. Jalan doang bentar kayak. Ikan-ikan yang di sungai mah katanya. Ini ada kadal. Gelap banget. Ya. Tio bangun, Nak. Tionya tidur. Capekan soalnya. Lagi muter-muter liatin ikan tapi Teonya tidur ternyata. Ya udah lah. Kayaknya ikan-ikannya ikan-ikan yang di sungai deh kayaknya. Ini bukan ikan sungai yang panjang-panjang gini, nggak tahu. Ugui ayu. Di situ tuh ada durian. Ada durian, durian. Mama kemana tadi, Mama? Mama. Mama. Di
itu ikan apa ya? Ikan gurame. Bukan, ikan mas kayaknya. Ikan mas. Ikan mas yang di sungai-sungai itu. Iya, ini yang di sungai itu ya. Iya. Kalau yang di sini nih kayaknya sungai-sungai yang di Jepang deh kayaknya. Ini tuh ikan-ikan yang aku bangun. Itu lihat tuh. Ada kura-kura. Ada kura-kura tuh. Kayaknya ngantuk. Teo-nya ngantuk, teman-teman. Dia lagi pengen tidur. Udah biar tidur lah. Ini supong, teman-teman. Ini yang sering ada banyak di kolam-kolam sama di sungai-sungai di Jepang. Nah, kalau di kita tuh bulus ya. Ini bisa jadi obat nih. Kalau di Jepang dia dimakan untuk stamina pria. Supong namanya. Cuman satu doang supongnya. Coba kita lihat lebih dekat supong. Di belakang itu ada ikan hitam, nggak tahu kan. Kalau di sini penjelasan ikan-ikannya ada di barcode-nya ini. Jadi scan barcode-nya terus bisa lihat kayak gimana. Ternyata di sini nggak cuma ada ikan, tapi ada burung. Burungnya lihat sini. Itu ada burung tuh. Burung. Burung apa ya itu ya? Kayaknya lagi lihat burung. Itu burungnya. Tio lagi lihat ikan arwana. Di sana juga ada yang kecil arwana tadi. Lihat-lihat ikan arwana. Ada ikan. Ikan arwana. Ini oleh ke sini. Halo. Ikan arwana. Arwana tuh indahnya karena dia santai jalannya kan. Anggun. Ini akuariumnya kok bulat gini ya? Bulat ikannya, bulat. Ini ikan-ikan sungai. Ikan-ikan sungai. Santai banget ya, Pak. Ini dia mikir. Santai banget mukanya. Gelap-gelap. Ada ikan kecebong. Kecebong. Nanti yang akhir deh. Gak ada hiu, gak ada lumba-lumba. Ini ada belut. Belut? Belutnya diem doang. Belut? Ini ikan lucu banget tuh, soalnya transparan badannya. Tuh, transparan badannya. Cuman kelihatan tulang belulangnya doang. Lucu ya. Tuh. Gak ada dagingnya. Cuma kayak tulang doang.
petil. Gak petin. Apa itu? Dia melotot. Lihat. Melotot, lihat. Lihatin air. Ini kita masuk ke zona Afrika. Sini? Ya, ke sini kita muter. Afrika. Ke sana. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Theo lagi lihat ikan. Lihat ikan. mau pegang. Tangannya gerak-gerak udah mau pegang. Lagi dimasih makan tuh. Kasih makan. Makan. Itu matanya Theo tuh. Matanya Theo nih. Ya. Yeah. Besar banget. Diam aja dia mati kali. Ini ikannya Theo. Ini nak. Okay. Ada di situ. Oh, gede banget ya. Ini juga ada gacha. Gachanya isinya apa ya? Kita lihat. Ikan-ikan sama binatang-binatang. Lele besar banget nih lele. Kita goreng deh, kita bawa pulang. Yang sini udah? Mau kita ke lantai bawah. Kita ke lantai 9. Jadi tadi kita itu di lantai 10, jadi kita mau ke lantai 9. Oke. Mari kita. Di lantai 9 ada Amazonia sama South Africa, Amerika, gomeng. Oh, kalau kita mau bawa bayi bisa dodotnya di minum susunya di lantai 9 nih. Restorannya juga di lantai 9. Dan nah, kita udah lantai 9 nih. Di daerah apa ini? South America. South America. Itu ada apa ya itu ya? Yuk, kita kesana yuk. Ada monyet-monyet Afrika. Ini jadi bawahnya ada kolam kecil. Dan di atasnya ada mereka lagi mainan cari kutu sama ini bunglon ya. Teonya. Halo. Monyet. Ini monyet bukan sih? Monyet tapi kecil. Ya. Bukan. Ya. Ini kura-kura kecil. Ini kutu sih. Udah lihat ya tuh? Oh, ini gede banget nih akuariumnya nih. Jadi ini kayak di sungai gitu. Terus bawah sungainya kayak gini gitu ya. Nah, ada kodok, kodok kataknya kuning. Ini katak beracun ya. Itu juga ada mah. Di situ juga ada tuh. Kotaknya hitam keren banget. Ini ada apa tuh ya? Gak ada apa-apa.
Teo lagi teriak-teriak. Ah, capek. Di mana event show-nya, Pak? Oh, ya. Jadi ini tempatnya cocok banget untuk keluarga ya. Banyak banget yang bawa anaknya tuh. Yang santai. Bawa, terus enggak terlalu ramai. Terus di belakang itu aja itu penitipan anak juga. Di mana? Playroom untuk anak-anak itu di situ. Penitipan anak sendiri. Kids room. Bisa sih sebenernya. Dia kan sering gini kan. Buka mulutnya. Nah, di situ ada kids room-nya. Jadi kalau teman-teman mau bawa anak, terus ngajak anak main ke sini juga nggak masalah tuh. Tuh main di situ ada yang ngajarin tentang itunya. Ini juga masih ada ini. Ini ada kafe. Kita nanti main ke kafe dulu. Makan. Suara neko kafe. Sabar. Jadi kita bisa main sama kucing. Bisa main sama kucing kita. Neko kafe. Ada di sini. Bisa sawaru. Bisa. Mana? Itu. Biar dia sawaru kucing. Coba lewat ke sana. Untuk neko tapi udah penuh jadi nggak bisa masuk. Ada lagi di sini persennya kecil banget. Teunya? Itu ada layar gede banget. Ada lumba-lumbanya. Di sini kayak pakai screen yang besar banget itu. Pakai proyektor yang di atas itu. Ada ikan yang besar. Ada ikan duyung. Ini semua animasi deh kayaknya. Sambil di belakang tuh ternyata ada juga beli jualan es doger. Open. Oh. Jadi kita bisa makan di sini sambil lihat itu. Banyak banget anak kecil di sini. Iya. Bukan yang asli. Ini ada piranha. Piranha. Tapi mereka lagi nggak dikasih makan sih. Coba kalau bisa dikasih pasti dia dikasih makan, pasti seru. Itu yang lagi lihat piranha. Itu yang lagi lihat piranha. Itu. Ketutup ya. Ketutup ya. Ini loh. Ini kan. Masih belum. Ini ada belut listrik nih guys. Ini penjelasannya tuh Hatsudenki Kang. Jadi di sini dia ngeluarin listrik. Belut listrik. Dia saling ini kok nggak nyetrum ya? Kok. Deko besar banget.
Ada itu. Itu ada lab apa ya itu? Ada itu, arwana. Mana? Bukan. Oh, ini lab. Apa ya? Pengembangbiakan ikannya. Beda lagi sekarang. Apa ini? Kita lagi di hutan. Di hutan tuh. Ini di hutan hujan. Hutan hujan. Di hujan buatan. Kok besar banget ya itu? Itu bukan arwana. Karena pakai kacapan besar. Arapaima. Itu arwana itu besar banget. Sebesar kita. Iya, besar. Karena kacanya kali ya? Enggak, emang besar gitu. Itu. Ikan besar. Ini nak. Ikan ini ha. Tiup. Bukan lihat situ. Apanya apa yang ditengoknya? Itu ikan. Lihat ini tiup. Ini. Dia pun di depannya. Dia mau diikuti dia kok. Besar banget tuh. Dewanya. Besar banget ya ikannya ya. Kalau digoreng kayak gimana ya? Coba kalian semua kesini kumpul. Ikan. Hey. Oh, besar banget itu. Sebesar Teo itu ikannya. Sini. Ini ikan-ikannya besar banget. Suaranya itu. Gila ya, lihat. Ini apa sih ini? Oh, biraruku. Biraruku desu te. Buraku koro pang. Jadi kita bisa lihat di sini. Apa aja ikan-ikannya, namanya. Oh, ada yang ikan-ikan kecil ya? Ini yang kecil-kecil di bawah tuh. Yang itu tuh. Sama ini. Kukang apa sih namanya? Namanya kukang atau? Lupa. Dia tidurnya 10 jam sehari. Geraknya santai. Lagi tidur dia. Ngapain, Ma? Oh, ini biasanya di Indonesia juga ada. Di Indonesia juga ada tuh. Oh, dari ini yang kemarin Papa makan tuh, siripnya. Ikan pari itu kemarin yang Papa makan siripnya. Emang di mana siripnya? Siripnya yang tipis-tipis itu. Ternyata di atas itu ada burungnya juga. Flamingo ya? Apa ya?
ikan lele besar banget. Di atas juga ada ternyata sih. Teonya lihat nih, bingung dia. Ya bingung. Kita mau ngasih minum susu dulu. Minum susu dulu ya, Teo ya. Kita mau ke sana. Tempat minumin susunya Teo. Teonya lihat ke atas, lihat apa Teo? Teo mau ngasih minum Teo dulu. Itu ke ruangan ngasih minum Teo. Ruangannya kayak gini ruangannya. Biar nanti sama mama ya. Papa di luar ya. Papa nunggu di sini. Teo biar minum dulu, ganti popok sekalian, Ma. Di mana ganti popok? Di situ. Di mana nih? Ini di situ. Omotsuka Kae juga bisa, ini Junyo. Omotsukae, Rinyoshoku, Dansei juga bisa. Bisa sambil nonton TV. Namanya. Biar nanti sama mama ya. Papa di luar ya. Papa nunggu di sini. Teo biar minum dulu, ganti popok sekalian, Ma. Di mana ganti popok? Di situ. Ini di situ. Omotsukae juga bisa, ini Junyo. Omotsukae, Rinyoshoku, Dansei juga bisa. Bisa sambil nonton TV. Ini sambil nungguin mamanya Teo lagi bikin susu. Tadi tuh biaya masuknya 2.000 per orang untuk anak, untuk orang dewasa. Jadi Teo nggak keikut bayar, jadi cuman kita bayar 4.000 yen. Lumayan murah. Padahal di websitenya ada ditulis 3.000 ya, Teo. Tapi ternyata 2.000 doang. Bisa sepuasnya nanti, bisa sampai jam 8 kalau nggak salah. Jam 8 malam. Cuma nanti kita mau pulang duluan karena mau hujan, mau ada taifu. Ya udah. Ini pusat oleh-olehnya. Mau langsung keluar? Enggak. Langsung pulang. Ini kita lagi di Caesarea. Lagi mau makan dulu. Ini mama lagi pesan. Sekarang kalau di Caesarea pesennya pakai ini deh. Apa namanya? Nulis. Jadi kita enggak pesan ngomong, nulis aja. Ada nomornya di situ, nomor kode-kodenya, terus nanti itu tulis berapa pesenannya gitu. Ini mama yang pesen ya. Ini gimana ini maksudnya? Ini Teo. Punya mama dulu. Teo rewel jadi harus digendong. Lagi hobi garuk-garuk tembok. Ini kan? Apa-apa? Garuk-garuk tembok dia. Tuh, garuk-garuk tembok. Garuk-garuk tembok kan kamu kan? Kalau di Caesarea itu enaknya karena makanannya murah, terus cocok untuk keluarga, terus ada juga drink bar-nya, jadi kita bisa pilih minum sepuasnya. Teo. Teo-nya lagi senyum-senyum dia. Senyum-senyum dia.
Senyum-senyum. Pesen stick dua-duanya sama ayam, terus gak lupa nasi. Setiap lagi tidur. Lagi bobok. Iya, udah capek. Kita makan dulu. Kesasar, kesasar. Hujan deras. Hujan deras. Badai. Salah kereta. Badai. Muter, Teonya mau nangis. Hujan deras, payung. Mana Teo? Dapat payung dari orang India. Terus dioper lagi. Tapi dioperin lagi ke opung-opung karena opung-opungnya basah banget. Kasihan. Kita balik lagi ke sana, ke Kawasaki ya. Ya Teo. Kita udah sampai rumah guys, habis kehujanan. Oh, iya. Ada barang yang mana? Bye bye dulu, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.